akademi ke Universitas Andalas. Saat ini saya dan tim Genta Andalas tengah berada di Rumah Sakit M. Jamil, Padang, Sumatera Barat terkait terjadinya kecelakaan bus kampus bernomor 01 pada sore ini Jumat 12 Februari 2016 di gerbang utama kampus Universitas Andalas Padang. Sejauh ini data yang kami terima, korban dari kecelakaan tersebut berjumlah 43 orang ditambah dengan supir bus menjadi 44 orang dan korban jiwa yang diketahui sampai saat ini yaitu Pak Astril Jaini, supir bus sendiri. Dan menurut keterangan saksi, bus mengalami remblong dari semenjak dari PKM hingga ke halte di gerbang utama kampus Universitas Andalas. Dan sejauh ini keterangan yang kami terima, korban kecelakaan telah dibawa ke beberapa rumah sakit, diantaranya Rumah Sakit M. Jamil, Semen Padang Hospital, Rumah Sakit Tio Sudarso, dan masih simpang siur beberapa rumah sakit lainnya. Ya, saat ini bisa dilihat di belakang saya suasana ricuh di Rumah Sakit M. Jamil, suasana panik dari pihak keluarga maupun dari teman-teman mahasiswa yang membesuk. Baik, sekian laporan dari saya. Saya Teja Lone dan Rahmawati Ramadan dari Rumah Sakit M. Jamil Padang melaporkan.